Halo teman-teman, welcome back to my channel. Kali ini gua akan melanjutkan game Resident Evil ke-4. Dan teman-teman, di part sebelumnya kita hampir terbunuh oleh raksasa zombie. Teman-teman, gua gak tahu siapa namanya, tapi yang jelas gua sebutnya raksasa zombie saja, teman-teman. Gua belum ninja, namun untungnya dilepaskan karena mereka tahu bahwasanya gua itu terindikasi menjadi zombie, teman-teman ya. Dan sekarang kita akan menunjukkan lagi teman-teman di sini. Tadi kali gue nge-save otomatis ya. Kita akan ambil dulu yang namanya Green Hub. Gue kan bisa balik lagi ke sini, otomatis gue bakal ke jump scare ya. Atau bakal di meningsoikan, jadi gue bakal skip aja. Nah, sama ini nih. Sama yang gede ini ya. Nah. Ngambil meningsoi, cuy. Oke, gue sampai di bawah. Masih ada suatu. Oke, kenapa suaranya gitu? Mamam lo. Ada zombie ternyata, cuy. Mamam. Ini lasem. Ini lasem. Ini ngapain coba? Dia tahu dong. What? Bisa tembus. Lama. Gak menisai lo. Sip, langsung meningsoy. Ada zombie lagi pipis ternyata, teman-teman. Dapat uang mayan. Apapun di sini. Looks like this used toilet. Oke. Okay. Mereka juga ternyata zombie di sini bisa pipis ya. Mungkin nggak bisa loh. Oke, okay, di sini apa? Di sini must be painting of the couch. Oh, ini dia couch-nya ya, teman-teman ya. Atau gerejanya. Dan berharap si Asli di sana ya. Oh, ada tempat save, tapi sebelum gue save gue bakal cek-cek dulu. Ini painting of lake ya, atau danau, teman-teman. Ada danau di sini. Oke. Okay. Something juga di sini. Oh, ada yang gini ya. Take it lah. Terus ada something. Oke, okay, gak ada apapun di sini, cuma books doang atau buku. Ini ada duit, teman-teman. Oke, okay, semoga save gue bakal cek-cek dulu semuanya. Gue bakal save lagi ya. Jadi kayak checkpoint, teman-teman, kalau misalkan save itu. Oke, okay, ada something di sini. Ada telur. Mayan, ini brown egg ya. Oke, ada lagi? Gak ada apa-apa lagi, teman-teman. Oke, udah ya. Sip, gue bakal save dulu lagi. Kita ke new save aja. Nah, ini dia. Berarti kita sudah masuk ke chapter 1-3 ya. Lumayan cepat, teman-teman, chapternya. Buka pelan-pelan. Aduh! Mati gua. Un forastero! Mama melu, ha? Gua dulu. Mau ngapain lu, ha? Coba. Nyebelin sumpah itu. Oke, sabar, gue bakal pakai kita. Reload dulu, cuy. Aduh, abis lagi. Ayayayaya, depan mata gue. Sini laser. Kuat banget dia, sumpah. Kuat banget ini, berapa kali gue harus menyesuaikan orang. Oke, gue harus pakai bom aja deh. Oke, bom ya, biar cepet nih. Mamam lo. Gama nih, soy. What? Wah. What the hell? Mau lagi, ha? Ini lasem. Lama banget. Bentar. Ini gimana cara gue menyesuaikan ya? Ini cahing sao. Gue mau menyesuaikan juga. Nah. Akhirnya sampai habis dong. Dapat ruby. Mayan. Ntar cek dulu. Wah, sampai habis. Gue ngorbanin bom satu sama ammo shotgun ya untuk mengalahkan chainsaw, teman-teman. Ada musuh juga di sini ya. Ini nasem. Ini nasem kita bak biarkan dia ngedeket dulu. Aduh, ada masalah banget ya. Gimana lagi tuh? Lah, enggak sampai. Satu.
Oh no. Sabar. Emang nyebelin nih. Nah. Mamam lu. Sabar. Kita menyesuaikan dulu. Dah. Aman. Ayo dapat duit. Oke, kita ambil dulu nih. Ada something di sini? Ada ya. Ammo please. Red. Tetap doang, cuy. Gak bakal komen aja itu tapi ya. Komen sama dengan ini dia. Nah, dah. Terus aduh banyak banget nih. Gue harus bom itu sih. Kita bom ya. Mudah-mudahan bisa. Un forastero! Naga tuh. Tuh kena dua orang. Pas kena semua hampir semuanya. Mamam lu. Sabar. Sumpah. Respon gue itu terat banget. Oke, gak dikasih ammo sumpah dah. Gak dikasih ammo sumpah. Ntar gue bakal pakein aja nih. Nah, betul juga kok. Di sini ada burung sangkar. Oke, ada ya. Tunggu cek dulu nih. Apa nih? Warna biru TP ammo. Taruh ammo gue berapa lagi? Masih banyak lah. Ya, mudah-mudahan bisa sih. Ini kita masuk lagi ke V-Lake. Mudah-mudahan gak ada orang. Bandaran itu ya. Aman. Apakah masih ada orang spawn? Spawn lagi dong. Waduh. Mati gua. Sabar punten. Aduh. Punten, Pak. Sabar. Pakai shutter gun dulu. Mamam. Mamam. Aduh habis gua. Oke, sabar. Gak bisa nih, gak bisa. Ya ya ya. Oke, seenggaknya meninsoy sebagian ya. Ya, ya, ya elah. Sabar. Ambil dulu. Oke, kenapa nih? Ada telur, rocket telur. Lumayan. Mamam lu. Wah, sumpah udah sampai habis loh. Gue sampai ngabisin yang lain ya. Kita balik lagi ke sini, teman-teman. Gue bakal masih ada zombie lagi di mana gitu. Sebat. Oh, kita balik ke sini ya. Muter. Gue bakal cek-cek dulu. Tapi udah spawn lagi barang-barang. Mudah-mudahan sih. Kalau gak ada, tar gue pakai cek map dulu ya. Oke, di sini gak ada apapun, ada tempat save doang depan. Oh itu dia zombainya. Sini lasem. Mamam. Kenapa tiba-tiba gua itu? 1, 2, 3. Ya sampai ngebanin beberapa itu ya. Ambil. Kesel sih. Mana lu? Rasanya gue tadi dilihat deh. Mana ya? Kita sini deh. Oh ini dia. Satu, dua, tiga. Dah, ngesoy. Please. Uang doang ya dikasihnya ya. Gak dikasih ammo sumpah. Butuh ammo gue. Ntar gue bakal cek-cek dulu ya. Takutnya spawn lagi teman-teman. Cek-cek dulu aja. Enggak gitu ya, enggak dong. Gak ada yang spawn ya, cuman zombinya doang yang nge-spawn nyebelin. What? Tuh. Gak spawn lagi. Wah. Sumpah dah.
Tar, kalau gak salah gue di sini belum ngecek ini deh. Ya sebelah sini ya. Gue cek dulu aja deh. Takutnya ada yang gue tinggalkan. Oke, udah. Udah ya. Gak ada apapun di sini, kita cuman kehilangan banyak ammo. Oke, ini ada satu. Gak ada. Mudah-mudahan number chance sih. Kita akan lurus berarti teman-teman ke sini ya, ke crouch. Dan mudah-mudahan ada ammo. Nah, ini dia. Nah, kita buka. Yus. Langsung kebuka. Open sesame. Oke deh. Nah, gitu dong dikasih ammo lagi. I need ammo. Nah, thank you very much. Terus kalau enggak salah tempat save ya, di mana tempat save? Di sini tempat save teman-teman, cuma gue gak lihat tempat save-nya di mana. Mungkin di seberang. Oke, coba ya. Wounded. Gak ada siapa-siapa kok. Tar, tempat save-nya dimana? Gue dikasih TMP mulu sumpah. Sabar. Nah, tempat save di sini nih. Nah. Tapi gak ada loh. Oh, ini dia. Gak lihat gua. Kita save dulu teman-teman. Udah sampai sini nih. Lumayan ya. Ya. Di sini gue lihat di atas ada sesuatu nih. Apakah bisa gue Oke, sabar. Ah, dapat spinal ya, lumayan. Open. Masuk mana kita? Jump down. Aduh, horbet. Ini climb up, ini balik lagi. Kita kesini berarti ya. Sabar, gue bakal ngecek screen-screen juga. Takut ada yang gue tinggalkan. Aman ya. Itu kayaknya zombie, jadi gue gak bakal hancurin dulu tuh si lampunya. Gak ada apapun dong. Kasih gue. Apaan tuh? Kasih gue item lah. Oh, got something that might interest you. Wan. Oh, akhirnya ada juga nih. Got a selection. Sabar, gue bakal ambil dulu tuh. Sabar. Gue bakal ambil dulu ini yang di atas ini. Nah, ini dia. Oh. Tar, untungnya gue balik lagi. Apaan nih? Dapat elegan headers. Oke. Berarti ini ada item. Oh, ada ternyata. Gue gak lihat. Jadi balik lagi kan? Nah, udah ya. Kenapa gue pas gue kesini ada suara tuding? Mungkin tandanya ada item ya? Aneh banget sih. Udah nih. Udah cukup. Nah, kita bakal upgrade. Welcome. Lagi mungkin teman-teman. Atau beli apa nih? Tar, gue bakal jual dulu tentunya. Jual dulu yang namanya ikan di sini. Ini gue bakal cek, gue bakal bawa aja, takutnya berguna. Yes. Nah, ini ruby sama gini gue gak tahu berapa ya. Gue gak tahu bisa di upgrade atau gimana. There are 100 one kind. It making this one set. Oh, there are three seasons at the site and wonder they are for. Oh, jadi ada bacaannya ya. Tata tuh kan. Tar, gue tau. Berarti di sini tuh ada bacaannya. Nah, misal di sini kan, mana nih? Gimana caranya? Oke, dia. Ini kan ada yang namanya Verstein bakal combine sama gue ini. Bisa kalau misalkan ini combine sama ini, gak bisa ya? Ini gak bisa di combine. Exime. Nah, ini kayak ada sesuatu gitu loh. Exime ini juga itu ada kayak lubang-lubang, berarti gue bisa tambah. Exime ini nggak ada ya, berarti gue bisa dijual langsung teman-teman kalau misalkan nggak ada gituan. Oke, yaudah, gue bakal jual aja. Mayan teman-teman uang. What are you selling? Ini aja. Tar, sabar. Gue bakal spinal dulu aja, kayaknya nggak bakal terlalu berguna. Ruby jangan dulu, ini bakal jual aja. Ini juga jual. Ada cukup, gue bakal buy apa nih? Gue butuh ini sih, cash ya, rival
tempe kayaknya sih gue butuh sih. Soalnya di sini ada dikasih yang ginian sama rival juga butuh. Cuman gue bakal tempe aja deh. Tapi salah gak ya? Murah juga sih 10.000 ya. 1 2 3 10.000, gue punya 9.000. 90.000. Is that all, stranger? Entar jangan dulu. Tutup dulu deh. Mainkan dulu gue bakal top and top up ya. Fire rate-nya gue bakal tambah. Fire power-nya gue bisa tambah ya? Is that all? Is that... Thank you. Gitu doang tuh. Yaudah gue bakal beli tempe deh. What are you buying? Is that all? Nah, jadi lebih luas ya. Gue bakal beli tempe. Is that all? Nah, ini dia. Gue bakal sebenernya aja. Ya cukup, ini gue bakal rapin dulu teman. Nah, gue bakal reload dulu, bisa gak? Ini kapasitasnya berapa nih? Gak bisa ya, gak bisa reload, udah. Tadi gue bakal pakai nanti kalau misalkan memang dibutuhkan. Sekarang kita akan lanjut lagi. Kita ke atas sekarang ya. Sekarang kita ada di mana? Tadi gue bakal map dulu. Oh, ini dia nih. Gue misalkan gue selesaikan nanti akan dapat sesuatu katanya. Nah, gue bakal selesaikan berarti ya. Lumayan nih, sabar. Gue juga bakal cek. Nah, gue juga ngomong. Dapat something. Wow, ini dia. Ini dia nih. Dapat triple lagi cuy. Oh, ini dia nih, banyak bling-bling ya. Yah. Burung gagaknya gue gak tahu ada burung gagak ya. Sayang banget sih. Yaudah gak apa-apa, temen udah kepala. Intinya kalau misalkan lebih dari 10, gue bakal dapat sesuatu ya. Satu. Siapa lagi nih? Ya, tiga. Ya. Di belakang ternyata, wah nyebelin. Par. Wah, ibu-ibu ini, ada ibu-ibu guys. Ini di mana sih spawnnya? Nyebelin. Oke, okay. Oh, ini dua orang ya, untung ya. Spawn please, gak ada apapun. Pelit banget. Sabar, oh lewat sini. Gue gak tahu. Ada ibu-ibu di sini ternyata. Duit kosong. Uang, mayan, duit. Gak ada apapun. Kosong lagi ya. Gue bakal ambil dulu nih. Sabar. Sayang gak mau. Apaan? Cek. What might be they are different. Apaan? Oke, coba lagi. Nah, 10 teman udah beres nanya sih. Nah, di sini ada lagi, cuma gue bakal habisin dulu dia. Nanti kita balik lagi ke merchant-nya. Kita coba cek lagi. Ada lagi nih. Ararero. Aduh. Sabar. Mamam. Oke. One shoot, two kill, teman-teman. Wah, dapat tempe lagi dong. Ini tempe banyak banget. Sabar. Ya, 1/15 nih. Tinggal beberapa lagi. Oke, mana lagi nih? Sabar. Di sini ada, di pojokan. Oke, ada juga ada sesuatu di sini. Oke, ini gak bisa dikunci ya. Ada musuh lagi. Nah, mamam lu, ha? Misoy, mamam, mantap. Dikasih tempe terus, sumpah dah. Pakai deh tempenya deh, sayang banget. Ada something di sini. Family Ignis of the Dead Ringer. Tiga keluarga Insignis of the Dead Ringers. Terus. It looks like the ideal only turn clockwise neither tree or increment. Okay.
Oh ini belum beres. Nah, tar. Oh, gasnya di sini ada kan? Nah, ada. Oke. Okay. Man, ini dia temen. Bakal pakai tempe aja. Nah, lanjut lagi. Kita balik lagi ya. Dia dapat hadiah dari merchant katanya. Oke, okay, ini tinggal dua lagi di sebelah sana. Ya. Itu gue belum bisa buka karena ada butuh item lagi yang lain. Ya udah. Oke, okay, kenapa nih? Leon, have you reached the church yet? Udah nih? Well, yeah, sort of. Leon, did I mention not to take the scenic route? At any rate, Ashley's probably inside that structure. Rescue her, hurry! Yeah, ngegampangin ya temen. Rescue her, hurry! Gue cuma sendiri di sini. Gue pengen cek-cek juga sih di sini sih. Ayesta! Bye bye. Ya elah. Kenak bet. Ih. Sabar, 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 sabar. Ya mati gini mah. Saya ganak banget pastinya. Mam. Gue dapat itu shotgun tuh. Terus darah lagi. Hampir. Malah gak kena. Please, gue ada apapun. Gue dikasih apapun sih ya. Ah, pakai ini, pakai ini, pakai ini. Biar gak sayang ammo ya. Rip aim. Dah. Tinggal satu lagi nih, Mas, satu lagi. Satu lagi di dekat sini. Di bawah sini nih. Oh, ini dia. Dah, beres. Sabar. Gak bisa balik lagi sih. Kalau mau ya. Oke, gak ada musuh. Apa nih? Ada cross of the couch. Regasi number 2 Vignity Mayor President Louis. Oke, ada Louis, Amerika Ajin. But Louis tahu paling important the girl. Oke. Louis siapa Louis? Aha, gak bakal baca cepat aja teman-teman, panjang soalnya. Los Settler, Del Lago. Oh, ini Del Lago namanya ya. Oke, di sana kita akan ke sana kah? Kayaknya. Ya ya ya. Ya. Untung gak mending soy. Mana ularnya? Spawn, kalau gak sih spawn, ya. Yes, bisa aja langsung. Untung ada. Gak apa-apa, nambah segitu lah. Gak masalah juga. Ada ular dong. Oke, okay, aman. Coba kabar dulu teman-teman ke si merchant. Ya, gue juga belum ngecek crunch ya. Apakah masih dikunci gitu. Kayaknya masih dikunci deh, gue belum bisa kesana teman-teman. Karena masih dikunci, jadi gue harus muter dulu, coba gue bakal cek dulu deh. Iya, soalnya ada tanda merah di sini, bukan? Oke, laporan dulu. Hunnigan, it's Leon. The door's locked. I can't get in. Didn't they teach you how to pick locks at the academy? Yeah, there's some sort of indentation, like something might fit inside. Well, there's no use standing around. Leon, you have to find some way or something to get inside. Siap, bos. Tadi ya, coba kembali dulu, bos. Ke sini nih. Agak lama jalannya. Nah, gue juga masih belum full darahnya, gak apa-apa lah. Ini kalau misalkan dua kali hit langsung meninsoi sini. Tapi gak apa-apa, kita akan hemat-hemat darah dulu temen-temen, gue takutnya ada something gitu loh. Atau ngelawan boss atau gimana, jadi gue bakal jaga dulu aja. Gue bakal balik dulu ke si merchant. Mana merchant, ha? Merchant. Nah. Welcome. Welcome. Got some rare things on. Well done, stranger. I see you shot no member medallion. Like I promise,
Go claim your specialist gun in the boy screen. Don't worry about money. Oh. What are you buying? Punisher. Bagus kesini. Firepower-nya 1/2, 4/7. Ini kalau misalkan punya gua. Apa gua sini ternyata ya? Kok bagusan ini ya Punisher ya? Gimana nih teman-teman? Bagusan ini apa? Bagusan Punisher ya? Sabar gue bakal cek dulu statnya deh. Thank you. Kan gue punya yang namanya. Nah, what are you buying? Kok gak bisa di, oh gak bisa di upgrade ya? Ini punya gue kan. Shotgun tuh gue gak bakal upgrade dulu, udah bagus kok. What are you selling? Punisher nih mau gue jual apa enggak ya? Dia bagus. Gue udah upgrade juga, cuman apa sama sih? Reload speednya lebih bagus doang. Oke, yaudahlah. Come back anytime. Udah, gue bakal simpan dulu aja temen-temen. Gue bakal pakai di satu ini. Ini hampir sama temen-temen. Cuma gue gak tau mana yang bagus handgunnya ya. Apakah yang ini atau yang ini? Gue bakal pakai yang ini deh. Yang ini aja dulu deh, kita habisin ya. Ini lebih cepat reload speednya temen-temen. Gue takutnya yang handgun ini tuh bagus daripada yang handgun satu lagi. Gue bakal searching aja kalau misalkan gak ada yang ngasih sarannya. Soalnya gak ada yang ngasih saran di sini. Gue lupa, gagak. Aduh. Ada burung gagak di sini. Mayan cuy. Kita drop itu kan. Duit mayan. Ini cek apaan? Oh ini sih, oke. Bentar, kok kayak kenal simbolnya nih. Ini simbolnya gini, satu gini. Oke, bentar. Ini kayaknya teka-tekinya deh. Oke. Ini gini, oh ini simbolnya kan. Kayaknya ini simbolnya teka-teki deh ini deh. Ya kan? Ini saat ini dua. Gitu. Terus, ini M. Terus ini apa nih? Maksudnya kayak ngecek itu loh. This must be buried under the grave. This is inside data different. Might be the different for all graves. Itu yang beda ya katanya ya. Wih, gak apa, maksudnya apaan ini? Ngecek kuburan gini doang. Ini yang beda katanya ya. This twin must be buried under the grave. This insignia a little difference. Maybe they are difference for all the grapes. Gitu doang. Beda item gitu. Gitu doang. What? Tuh, ini juga sama nih. Oke, itu kayaknya teka-teki deh. Oh, bentar gue lihat. Ada sangkar burung. Ah, mayan. Ini kayak teka-tekinya buat di sini teman-teman nih. Cuman gue gak tahu gimana cara pecahin teka-tekinya. Yang di sini kan nih. Bentar. Itu ada yang grab di grabs ya. Nah, ini sama kayak yang di grabs. Kayaknya cuma gini doang soalnya. Tuh. Oh. Bentar. Wah, ini teka-teki nih. Oke, gue bakal coba ya teka-tekinya ya. 3. Maksudnya apa nih? Nah, 3 gitu. 4. 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oh, ini hidupin semuanya. 1, 2, 3, 4. Udah, terus? Maksud? Bentar. Gimana nih? Di memory insignia of... Oh! Ah! Oke, temen gue tahu ya ini ya. Jadi, kan gue itu ngecek-ngecek kuburan kan.
3 Igna ini di front of Grabs. Jadi itu di kuburan sini itu ada 3 card, 3 family. Nah, kita tuh harus ngesamain simbolnya dari sana itu dengan yang di Grabs ini. Nah, ini kan ini M. Ini M. Ini V. Satu lagi deh yang terakhir tuh. Nah, ini S ya, itu kayak S kebalik, mungkin kebalik. Berarti ini M V S ya, M V S, M V S. Nah, kita harus mungkin ngeaktifin 3 itu, M V S, teman-teman. Nah, gue harus coba coba teketing, benar-benar enggak terusah juga, teman-teman. Yuk. Coba dulu yuk. Benar-benar bisa gue dapat apa nih? Ini kayaknya dapat suatu deh. Nah, kan ini 3 dulu. 3. Tar. Gimana nih? Oke. Bentar ini V ya. 3, 1, 2, 3, 4. Terus. 1, 2. Wah, gak bisa nih. Ini balik lagi dong. Tar. Wah. Susah juga nih. Nah, M udah. 1, 2, 3, 4 berarti. Udah. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Nah, ini udah nih. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Nah, gini kan. Nah. Dapat gini. Oh, ini disambungin kah? Kita ke trisur. Oke, lumayan. Kita ada maksudnya tadi tuh. Ini gak bisa. Ini combine ke sini. Nah. Tinggalin tadi batu ya. Botim kalau misalnya udah kekumpul berarti bakal jadi tempat ataupun jadi harga yang mahal kayaknya sih. Terus itu gue bakal jual lagi. Terus kita bakal upgrade lagi kalau misalnya bisa upgrade. Untuk shotgun tuh mungkin sampai situ dulu, teman-teman. Kita jangan dulu upgrade ya. Udah cukup sih. Kita ke sini kayaknya kita ke Lake El Dabo, teman-teman. Yang di sini nih. Dari gue mau habis. Ya, coba dulu deh. Gue gak tau apaan. Oke, gue bakal coba nih. Yang ini pirate-nya agak kurang, cuman gue bakal coba sekali aja. Oh, main juga. Mana dia lob dong, udah lobet. Gue lupa bentar. Ya, hilang. Ya, hilang. Kok gue kayak kenal tepat nih. Sabar, kok kayak kenal gue ya? Kok gue punya pirasat buruk ya di sini ya? Sabar, itu gue tahu. Ini gue tahu nih kalau misalkan ada gini ya. Sabar, ambil dulu ya. Ayah udah baik modal. Baik modal agak. Gue punya biasa buruk kan misalnya gue langsung maju ke sana, teman-teman. Jadi gue bakal. Ya ini kayaknya gue kenal deh. Gue bakal ambil dulu yang bisa gue ambil. Aduh. I feel better feeling about this. Ntar ya gue ambil dulu nih. Mampang belum kebuka. Kayaknya ini bos nih. Ini bos sih. Oke, ini kosong. Kosong ya. Udah, gue bakal tambah darah dulu deh. Ya, aturnya gak dulu. Ntar jangan dulu deh. Kalau misalkan kuat, gue bakal. Itu deh, gak bakal. Itu ya. Ntar ya, gue jadi gak bisa nih. Oke, oke, aman. Gue kirain bakal lawan langsung musuh gitu deh. Oke, dapat TMP lagi. Ntar ini kemana? Gue bisa kesini, ke sini atau kesini? Ya gue kesini dulu deh. Atau kesini. Gue bakal kesini dulu deh, gue bakal save dulu deh ya. Gue bakal coba save dulu aja. Soalnya kalau misalkan gak ke-save kadang teman-teman. Takutnya aja sih. Gue bakal save dulu nih di sini. Terus kita balik lagi ya ke sana ya.
Coba yuk. Gue punya piring enggak bagus sih. Gue bakal pakai ini aja. Udah juga di sini lagi. Kong ya. Udah yuk. Kita coba ke sana dan gue enggak tahu bakal lawan apaan di sini. Deg-degan sumpah. Oke. Okay. Ini gak enak banget suaranya. Gak ada apapun kok di sini. Ya udahlah, kita balik lagi deh teman-teman. Ntar ya. Sorry bolak-balik ya teman-teman, karena gue kayaknya ada bakal lawan bos. Gue dengar sekitar sini sih. Agak ngeri sih ya. Gue bakal balik-balik ke sini, kita bakal ambil beberapa hal. Ini bisa gue hancurin? Gak bisa dong. Gak ada apapun. Kesel gue. Itu ada merchant. Ini tempat save. Ini merchant ya. Ini gak butuh lagi untuk merchant. Oke, kalau misalnya kesini kemana? Ini gak ada apapun juga. Ini cuma air lag doang. Ya udah. Ini doang ternyata. Ya elah. Yaudah ya, berarti kita emang khusus kesana. Ini bisa sampai sini dulu tuh, gue bakal tambah lagi sedikit deh ya. Kita gue bakal cek map dulu. Kalau misalkan ada tempat save, oke ada tempat save ya di sana ya. Takutnya lama, wih. Ini udah lama nih, lumayan nih. Oke, udah coba dulu deh. Oke, hati-hati ya. Ya elah. Kejar lagi kah? Oke. Juga terus harus bertepan ini. Ece! Eh lu ya. Mana orangnya tinggal? Oke gak ada temen. Aman lah ya. Aman. Dimana lagi ini? Gak ada apapun. Ntar gue bakal cek dulu. Di atas. Sini. Gak ada apapun. Ini apaan? Adiesta! Sini langsung. Iya, why gitu loh. Aduh namanya deket lagi. Udah lu, Ningsoy. Why gitu loh. Wah ini kayaknya bakal lawan banyak musuh nih. Kayak ada jebakan, banyak jebakan lagi gitu, apaan lagi tuh? Ular ya. Ini langsung. Malah reload lagi dong, wah kesel loh. Oke, biarkan dia kena jebakan ya. Biarkan mereka kena jebakan. Mamam kena jebakan. Senjata makan tuan namanya itu. Kita mempatkan jebakan yang what? Yang soy. Oh, ada satu di sini. Udah spawn ya, oke. Ntar nih, gue bakal di atas dulu aja. Gue mau ke bawah. Gue tahu itu siapa yang di bawah sana, temen. Oh, spawn ya, tak. Ntar. Mana nih? Itu orang. Sabar. Hand grenade. Target gua. Oke, sabar. Aduh. Mamam. Udah lah kesel gua. Load mulu yang itu sumpah. Oke gua bakal skip aja itu. Sini banyak jebakan ini.
Nah, di sini kalau bisa ada ular ya. Kok banyak tiba-tiba banyak orang? Sabar, sabar. Mati gua. Kaget gua sumpah. What? Ngapain Bambang? Wah, gue punya rasa buruk. Entah. Punten pak. Punten. Punten giring ngalangku. Oke, sabar. Ambil dulu. Satu gato, oke. Gue lupa gue punya satu gato di sini. Yo. Iya, reload segala dong. Kesel gua. Mana mereka? Ya, sampai aku puter-puter dulu nih. Ini rasem. Yang ini udah sabar ya. Tari gue fokus dulu nih. Udah. Salah gue. Habisin bahan. Nah. Habisin bahan gue. Ntar gue pakai satu gantung deh. Habisin bahan. Sumpah ada kesel gue. Masih ada X. Itu udah masih ada jebakan. Spawn lagi dong, what? Gimana mereka? Oke, semua orang di sini. Dari mana sih ini? Spawn mulu dah. Ini ada. Nah, lumayan. Yang ginian gue mau ambil dulu, darah gue mau habis. Ada yang bling-bling di sana. Oke. Okay. Sini langsung kau berani. Ntar gue bakal jebak ya. Jebak kemana coba? Ya. Oke. Okay. Darah gue habis. Gue bakal pakai dua aja yang ini. Juga kehabisan darah di sini sumpah. Sabar ya. Ini spawn dulu sumpah emang. Lah. Sorry teman-teman, gue cupu banget di sini. Ada ular lagi, Mayan.
biasanya hemat-hemat gue itu di sini tuh. Hemat darah lah. Cuma malah gini, kenapa? Sial banget gua. Abis lagi. Abis sumpah. Oke, di sini banyak yang ginian, gue bakal pakai aja nih. Ada mulu sumpah. Oke, spray mayan. Darah. Mana dua? Mana dia? Buspe doang tapi gak ada orangnya. Oh, jadi dia. Oke, gue pakai hemat dulu aja dah. Dah. Oke, kita bakal ini es pakai tempe aja, teman-teman. Daripada gue pakai yang lain. Ini gue hemat-hemat dulu aja. Udah kosong ya harusnya sih. Gue bakal cek-cek dulu di sini ada harta karun kah? Oh, ada, teman-teman. Ada harta karun di sini. Sabar. Gue lihat sesuatu di sini. Mayan. Ternyata di sini banyak itu ya. Suatu hal gitu loh. Oke, sabar gua kami dulu ya. Gimana sih? Sabar. Oh, ntar salah. Sekitar sini nih. Oke, ada hati-hati ada bom. Sekitar sini ya. Mana nih? Sekitar sini nih. Nah, gue ada sini ya, bener. Tapi di mana? Hah? Di mana? Sabar. Cek dulu sekeliling. Enggak ada loh. Sekarang sini padahal. Nah, sekarang sini nih. Oke, sini kah? Bukan? Mana nih? Sekitaran sini nih. Oh, ini dia. Burung ternyata, cuy. Udah ya, jaman down dulu. Sip. Seenggaknya gue bisa balik lagi lah, modal lah. Apa nih? Oh, you got antique pipe, thank you. Gue butuh darah. Kalau gak salah gue punya ini, gue bakal pakai aja satu. Gue gak bakal pakai lagi nanti ya. Gue buat nanti aja gampang. Udah, hilang ya, udah habis. Hah, capek juga. Ini lumayan banyak pun musuhnya nih. Minggu juga kita harus jago ngehemat gitu loh. Oke, dah. Lu kok kesini? Udah lo mati. Mayan. Ih, dapat. Oh, itu gold, oi. Mayan, teman. Ah, ke jump scare lagi dong. Serius lah. Oke, kita bakal lanjut lagi aja, teman-teman. Karena gue juga belum bisa nge-save. Kita coba lanjut lagi ke sini. Gue kayak kenal di tempat. Ntar cek map dulu. Oke, gue bakal coba ke sini dulu, teman-teman, karena di sini kosong. Takutnya ada something. Oke. Apaan nih? Polisi yang tadi, iya polisi temennya. Oh no, aduh gue udah lama lagi. Rekaman. Yaudah kita lalu coba lagi temen-temen ya. Oh no. Dikasih makan apaan nih? Oh iya. Ini ikan itu kan, gede banget nih. Wow. Kayak buyur, apa teh? Apa nih ya, buyur ya? Kecebong itu kalau gak salah namanya. Buyur gak tuh? Oke, jadi di sini kita akan melawan bos pertama kita, teman-teman. Panasnya susah. Tapi gak apa-apa, kita bakal lanjut lagi ya, teman-teman. Berarti ini spesial. Oke, bentar. Berarti ini spesial.
Kenapa spesial? Karena kita akan melawan bos tentunya, teman-teman. Harga ambil dulu nih, persiapan dulu ya. Mudah-mudahan balik modal. Oke, aduh, udah kepake dong. Udah kepake itu juga, ada yang green itunya ya. Ah, ini dia, baru juga gue ngomong. Nanti bakal combine dulu nih. Combine. Nah, nanti gue rapiin ya, untuk sekarang nggak dulu deh. Nanti bakal ambil dulu satu lagi yang terakhir. Udah dapat duit, gue bakal save dulu. Itu kita langsung lawan boss di sini, teman-teman. Oke. Okay. Ayo. Mari kita coba bossnya yang pertama nih. Juga terus apakah gue dapat melawan dia dengan baik atau benar, atau gue bakal menisai berapa kali di sini? Ah, bentar. Begitu. Oh. Terus? Oke. Kita harus nyari itu ya. Si itunya kemana? Ah, itu dia. Ikannya. Gue gak tau nama ikannya apaan. Nangtang maut sih, emang sih si Leon sih ini sih. Dia menggunakan luck 100% nya untuk melawan ikan ginian. Ini kayak ikan kodok ya. Siap-siap bos. Nah ini dia nih. Ini jadi ya nih. Oke. Yip, tarik kita siap-siap. Gede banget sumpah. Siap-siap. Aduh, gimana caranya tuh ngindar ya? Kena lu. Susah banget lawan ya. Ya. Darah gue mau habis. Mana Ingsoy dong? Continue. Salah. Itu salah ya. Salah banget. Aduh, ngulang lagi di sini dong. Wah, oke. Okay. Ulang lagi teman-teman. Udah lama lagi nih rekaman. Coba lagi. Jadi kalau misalkan gitu harus darah dulu ya. Kita gak bisa kalau misalkan darahnya kecil otomatis. Makin jauh juga jarak gue untuk ke perahu. Di bakal skip aja. Sabar, di bakal gini. Nah. Nah gini, berat nih, ya berarti. Aduh. Gak bisa nih. Sabar, sabar. Ini belum itu ya. Ini dia, gue kalah ngomong sama ginian. Enam. Oke. Oh, langsung dong. Kok langsung? Ini dia. Mamam. Oke, kosong lagi. Ah. Ya, kena dong. Oke, dulu bentar. Sabar. Aman. Lanjut lagi. Sabar. Gak kena. Oke, lanjut. Lanjutlah.
Okay. Jauh. Jauh cuy. Ngapain wah ikan? Ah. Oke, siap-siap lagi teman-teman, dua kali nih ya. Sebar, ini dia nih. Oke, di sini. Ini dia. Berhasil mengalahkannya. Aku gimana ini tadi ya? Kalah kan? Oh no, oh no, oh no, something not good, something not good. Aduh. Lepas. Wow. Kabur deh ya. Kabok lo, ha? Pilih-pilih makanan makanya. Susah teman-teman, sumpah dah. Oke. Kita ngapain coba itu ya? Ngelawan gituan gitu loh. Biar apa? Oh no. Oh no. Leon. Ya, pingsan dong. Wah. Oh, beres ternyata ya. One episode langsung beres, teman-teman. Oke, di sini aja dah. Oke, chapter ketiga sudah beres, teman-teman. Wow. Gimana nih nasib si Leon nih? Ini kenapa ya? Siapa itu? Oh ini dia, oke. Calon jadi zombinya nih. Bahaya nih. Oh no. Udah mulai menyakit teman-teman. Oh. Mimpi kah? Oke, mimpi ternyata teman. Laporan dulu biasa. Leon, it's been 6 hours since our last transmission. Jam. Starting to get worried. Dia pingsan. Don't you mean lonely? Anyway, I started to feel dizzy and then I guess I must have lost consciousness. Lost consciousness? Maybe that has some connection to what the village chief was talking about. Can't say. But I'm all right now. I'm gonna continue my mission. Okay. Dan teman-teman untuk game Resident Evil ke-4 mungkin sampai teman-teman. Dan ya di sini kita berhasil mengalahkan bos pertama kita teman-teman walaupun gue pertama kalinya itu mati ya. Jadi teman-teman untuk gamenya mungkin sampai itu dan si Leon mulai kambuh kayak dia mulai kambuh dan udah terjangkit ya. Itu juga bakal istilah juga teman-teman. Luka libur dan sampai jumpa di next video. But...